gitu. Ini kan kalau kita lihat dari tweetan Mas Tompi, Mas Tompi juga bilang, izinkan saya periksa luka-lukanya. Oh ya, apa untuk orang-orang yang kan kita sekarang sama-sama baca. Ada beberapa politisi yang ngeyel kan? Saya sebut nama Fadlizon, ngeyel, Fahri Hamzah, ngeyel, siapa lagi tuh? Yang langsung sih, Andi Arief, ngeyel. Ngeyel dalam arti itu hak mereka. Mereka kan punya keyakinan, punya value yang dianggap benar kan? Nah, silakan dengan value-nya. Tapi kalau misalnya Anda ngeyel untuk sesuatu yang Anda sendiri juga nggak ngerti kan konyol. Nah, jadi makanya yang saya tahu Pak Fahri itu istrinya dokter bedah. Sama-sama aja. Kalau memang Bu Ratna nggak mau diperiksa sama misalnya katakanlah saya atau dokter bedah lain, ya minta tolong aja istrinya Pak Fahri. Masa dia nggak percaya sama istrinya sendiri? Jadi daripada masyarakat tuh semakin berlarut dalam apa namanya meyakini sesuatu yang sebenarnya dari awal udah keliru.